Sekarang ni aku berada di Isuzu Linda Utara Autostrada Bukit Bertajam. So apa yang aku nak buat kat sini, cuma nak tahu sebagai pembeli baru, apa yang perlu dicek, apa yang perlu diperiksa, pengetahuan-pengetahuan tentang kenderaan baru. So kalau rasa info ni berguna, apa boleh share, lepas tu untuk bagi tahu rakan-rakan lain lah. Okay. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni bersama aku dengan member Zul. Okay, apa yang kita nak terangkan hari ni? Okay, bila customer beli kereta, apa yang perlu dia check? Okay, apa dokumen yang perlu sign? So Zul akan terangkan satu persatu. Tadi dokumen ada yang dokumen apa yang kita dah sign tadi, Zul? Dokumen tadi kita dah check. Ini untuk ADS lah. So Isuzu kita ada ADS. Isuzu delivery system. So kalau kita nak delivery kereta Isuzu, kita akan terangkan dekat customer mengenai dokumen-dokumen yang dia perlu dan juga kena check up kereta lah. Okay, first kali saya terangkan dekat Cik Nur Hizam. First kita akan ada dokumen dan juga kopi gerai lah semua dalam ni. So customer kena sign. Kemudian ada motor state gerai dan juga policy insurance. Ini belakang ni policy insurance. So saya dah terangkan lah dekat customer. Kita Isuzu sini kita pakai Cornea lah, Cornea insurance. Kemudian kita Isuzu kita ada bagi free service check up. Okay, free service check up untuk 5,000 dan juga 10,000 kilometer. So kat first kali customer main dekat 5,000. So kita check up saja, kemudian 10,000 free service check up, tapi untuk part apa tu, minyak engine apa semua customer kena kena keluarkan lah. Kat dalam ni duduk sikit. So sini kita ada dua coupon. Okay, first coupon untuk 5,000 ya. Okay, first coupon untuk 5,000. And then second coupon yang untuk 10,000. So 10,000 ni yang kena cas, minyak hitam, apa segala yang ditukar lah. Ni 5,000, ni 10,000. Okey. Okey. Apa lagi ada? Kemudian ini macam biasalah warranty booklet. Ini kalau main servis kena bawa lah. Kena bawa sebab kalau dalam ni kita ada check. Kita akan ada tick. Customer boleh tengok masa dia nak, sebelum dia nak servis, dia boleh tengok buku ni benda apa yang dia kena tukar. So bila kita main servis kita boleh tahu. Okey. So dekat sini dia ada 5,000, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay. Dia ada setiap, dia ada graf dia, benda-benda apa yang kita kena tukar. Okay, yang ni penting juga Azul. Ya, penting okay. Juga. So pada hampa yang dah beli kereta nak servis, jangan lupa bawa ni, bawa booklet ni setiap kali datang servis lah. Ya. Okay. Alright. Okay. Selanjutnya. Sebenarnya kita juga ada Isuzu Doktor Mobile. Okey. Okey, Isuzu Doktor Mobile ni makna kata bila kereta customer dekat breakdown dekat mana-mana, sebenarnya dekat Malaysia, dia boleh call nombor Isuzu Doktor Mobile 1-800-888-8000. Okay. So dekat sini semua ada alamat dia punya berdekatan lah. Berdekatan. Okay. So bila call Isuzu Doktor Mobile, dia akan call dekat dia punya dealer untuk datang check kita punya kereta yang apa tu breakdown dia tepi jalan. Okay. So dia pakai my check. So maknanya kata sini Isuzu Doktor Mobile ni dia datang check lah, bukan towing apa semua. Dia datang check dulu, dia tengok apa masalah. Kalau dia boleh buat di situ, dia akan buat terus di situ. Okey. Kalau kata masalah tu tak boleh settle, kena perlu towing, kita akan inform dekat customer lah. Alright. Okey. Okey, yang ni buku yang bag ni diberi ya, okey. Okay, diberi pada pembeli-pembeli Isuzu. Dalam beg ni ada apa tadi tu? Okey, satu lagi. Jadi yang kunci saya ni, saya kata ada satu kunci spare. Okey, okay, kunci spare. Kemudian ada satu kod Cobra. Saya tak boleh nak tunjuk dalam ni. Okay. Sebab ni rahsia. Rahsia Cik Izang saja yang tahu. Saya tak tahu.
Okey. Kemudian kita ada kabel lah, kabel untuk apa tu audio lah, kabel audio. Kemudian kita ada buku manual, okey, buku manual untuk audio kita. Touchscreen, okey, ni yang kita panggil touchscreen. Okey, yang ni model ni ataupun buku ni hanya untuk model apa yang dapat buku ni tu? Adakah semua model ataupun model premium sahaja? Okey, untuk buku ni kita dapat untuk model premium sahaja. Okey, TFR, TFS, UCR, UCS. Mana kata ni ini untuk yang 3.0 ataupun 1.9 yang ada touchscreen audio. Akan dapat buku ni. So kita boleh tengok nak set time, nak set masa apa semua, kita boleh tengok dalam buku. So guys, tengok saya ni, dia ada MCMC punya certificate. Ya. Yeah. So maknanya bukan ciplak dia, kena ada certificate daripada MCMC. Yes. So okay, so baguslah. Baguslah. Okay. Kemudian kita ada satu lagi buku ni, bukan ada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Okey, ini ialah buku di mana kalau tak, selalunya customer tak baca pun. Selalunya customer call saya akan bagi tahu. Tapi kalau rajin-rajin, try lah baca sebab apa? Ni knowledge, kita boleh tahu. Benda yang kita tak tahu, kita boleh tahu sebenarnya. Okey, ini adalah owner and driver manual. Okey, dalam ni ada semua komplit mengenai Isuzu dan cara yang kita nak jaga dan macam mana, dan juga macam mana nak kenalikan kenderaan Isuzu. Okey. Alright. Lagi apa lagi tu ada? Betul, habis. Habis. Okey, setakat ni saja untuk panduan pada siapa-siapa yang beli kereta baru, apa yang perlu dicek, apa perlu tahu. So, selepas ni apa kita buat tu? Okey, lepas ni kita akan pergi dekat kereta, kita akan cek vehicle delivery order. Okay. Ini kita akan cek satu persatu pasal kenderaan. Saya akan ajak Cik Mahidam macam mana cara nak menggunakan kenderaan Isuzu D-Max 1.9. Tadi kita dah terangkan dokumen-dokumen yang perlu kita cek. Okay, sekarang ni kita cek kereta pula sebelum sale advisor serah kunci kepada owner. Apa yang perlu dicek? Jom kita tengok apa yang perlu dicek sebelum kita terima kunci. Okay, so hari ni saya akan deliver D-Max 1.9 kepada customer. Tapi kita kena check dululah, okay? Sebelum kita nak deliver, kena check dulu satu persatu. Kepentingan kita nak kena check ni, kenapa? Sebab apa? Bila customer ambil kereta, kena check. Kalau ada apa-apa terjadi lepas daripada kita serah kunci, macam ada itu yang problem kan, ni problem. So benda tu ada, kalau ada warranty kita boleh claim. Itu yang pentingnya lah. Sebelum kita nak ambil kereta, kita check dulu. Okay? Okay, so first, apa yang perlu check? Okay, tadi kita kena check owner manual dan juga for the explanation. Tadi okay, dekat, tadi saya dah terang dah. Kita punya owner manual, lepas tu kita punya buku-buku apa semua dalam tu kita dah check. Okay, kemudian kita akan tengok dekat warranty. Saya dah bagi tahu dah, warranty untuk kereta ni 5 tahun ataupun 150,000 kilometer. Okay. Kemudian maintenance, tadi dah tunjuk dah jadual maintenance yang 5,000, 10,000 tu saya dah tunjuk. Kemudian service center network yang buku doktor mobile tu, dan juga alamat-alamat Isuzu yang ada dekat Malaysia, Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Kemudian kita akan tengok 360 check. Maksudnya kita closing satu round, tengok kita punya kereta dulu, okay? Kemudian master dan spare key, okay? Master dan spare key dalam, kita ada spare key dan juga master ada dekat dalam. Nanti kita buat keluar. Kemudian belah kanan driver kita ada keyless lah. Keyless, ini adalah keyless. Dan juga kita ada nak masuk, kita ada dia punya gas touch sajalah, okay? Lepas kita ada kunci auto, side mirror, full. Kemudian kita nak masuk, kita just kunci di dalam poket ataupun kat tangan kita, just kita masuk saja. Okey, dia dah on. Okey. Dah on. Dia buka. Okey, nak kunci. Tutup. Kita tekan. Okey, just start sajalah. Okey. Nak masuk kita dah. Macam tu saja. Dah boleh buka. Okey, semua tu function. Kemudian kita try start engine. Okey. Okay, so nak start, kita kena tekan brake dulu. Okay, bila dah tekan brake, pastikan kaki belah kiri ni sebab auto. Kiri ni tak payah buat apa-apa, rest saja. So yang bergerak ialah kaki kanan. Okay, so tekan brake dan tekan push start button dekat sini. Okay.
So dia tulis welcome, please fasten your seat belt. Dan kita ada lampi. Okay, untuk D-Max kita punya signal belah kanan. Lepas tu belah kiri kita ada wiper lah. Okay, wiper. Kemudian kita ada running daylight. Okay, running daylight. Kita ada fog lamp. Untuk premium ni kita ada fog lamp. Dia punya function dia kita ada kat sini. Yang satu bahagian ni, ni yang on. Ini kita nak tutup. Okay, kalau kata di sini lampu biasa off, kita ada running daylight. Kalau kita buka, dia akan ada lampu biasa lah. Okay, lampu dia tengok warna putih. Okay, kemudian dekat sini kita akan pasang rahat ni ialah head listen control. Okay, this one, ini ialah HDC, hill descent control. Mana kita untuk kita bantu untuk kita turun bukit, tak payah nak brake lah untuk bukit yang ceram dan curam. Itu sini macam biasalah untuk adjust side mirror. Dan juga ini ialah untuk safety Cobra. Cobra punya sistem safety dekat sini, nanti saya akan terangkan. Dan juga kita ada satu lagi adjustable headlamp. Mana kata kalau kita bawa barang berat, kita akan cugit ke atas. Kemudian kita just boleh adjust dekat sini. Tengok kita punya headlampnya nak tala ke bawah ataupun ke atas lah. Alright. Apa lagi yang kita kemudian untuk premium 4x2 auto ni kita ada touch untuk volume up dan down, channel, mode dan juga untuk angkat call. Okay, angkat call. So maknanya kita connect bluetooth lah. Ah, connect bluetooth saja. Kemudian kita pergi dekat kita bahagian audio pula. Okay, audio kat sini saya off audio. Kita on balik. Okay, dekat sini channel lah. Kita boleh set kita punya channel. Kemudian saya tekan home. Okay, ini media. Okay, media ni boleh lah nak pasang apa tu, radio ke ataupun disk ataupun USB, iPod, bluetooth semua ada lah. AUX punya kabel semua ada. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu untuk disk. Contoh kita letak satu disk untuk video. Okay. Video tu hanya terbuka bila kereta berhenti. Bila kereta berjalan, video tu akan off, tak ada gambar. So maknanya dia tak nak bagi gangguan kepada pemandu lah. Ya, itu okay. Isu tu dia memang buat sebab untuk safety. Okay. Safety. So bila kita berhenti je kenderaan, adalah gambar kartun-kartun buat semua ke, video karaoke ke. Lepas tu bila kita dah berjalan, kita masuk D, dia dah off. Untuk safety, bukan untuk suka-suka lah, untuk safety. Okay, okay. Kemudian saya terangkan kat sini aircon lah. Untuk 1.9 4x2 auto premium ni dilengkapi dengan illuminate aircon. Mana kata sekarang 18 darjah Celsius, kita boleh ubah pusing saja dia punya tombol ni ke 28. So akan automatic dia akan ke 28 darjah Celsius. So dia akan control suhu kat situ. Ya, control suhu. Okey, okay, nak rasa panas kan. So bila kita nak, okey, sekarang saya nak 21 darjah Celsius. So dia akan automatic detect suhu dalam dan juga luar, dia akan dapatkan suhu 21 darjah Celsius. Okey. Macam tu. Kalau nak manual, kita just tekan sinilah. Pelan-pelan, tapi dah lambat sikitlah kan. Okey, macam tu. Okey. Yang lain ni macam biasa sajalah. Ni aircon dalam dan juga aircon luar. Okey, biasalah. Okay. Okay. Biasalah. Kemudian kita ada specialnya, kita ada satu ni. Ini ialah X-ray. Mana kata ini kalau kata tapi kat biasa saya selalu nak bawa duit shilling ke apa ke boleh lah. Tapi ini selalu orang buat untuk X-ray lah, untuk jaga kebersihan. Kalau kata customer yang smoking, kita ada X-ray. Okay. Kat sini. Okay. Kalau untuk 4x4 kat sini dia ada Kalau 4x4 dekat sini ada satu function 4x4 yang kita boleh switch. Okay, so sebabkan sekarang ni yang ni kita naik ni 4x2. So memang tak ada apa-apa lah kat sini. Kosonglah okay. Kat sini. Okey. Kosonglah, dan juga kita ada soft touch lah kat sini. Soft touch di sini, dan ada emblem barunya untuk pemandangan, kita ada satu emblem Isuzu D-Max. Special ada emblem. Kemudian kita ada soft touch dekat sini, dekat atas, dan juga leather wrap dekat handle. Okay. Kemudian dekat sini kita ada matte black untuk finishing lah. Okay. Di bahagian kita punya door dan juga door handle ni, chrome. Okay. So, compartment yang ada tu? Okay, compartment yang ada sebenarnya Isuzu dia ada banyak, 14 compartment semua. 14, ni. Okay. 14, tak tahulah nak letak barang apa, suka hati customer lah nak letak barang apa. Okay. Habis saya tunjuk lah. Okay, dekat sini kita ada satu compartment. Dekat sini kita boleh charge juga. Kita dapat charge.
Dekat bawah ni ada tempat cas juga. 1, 2, 3. Tempat cas. Dekat sini ada boleh buka. Boleh letak barang lah. Barang-barang apa semua. Dan juga ada lock. Lockable lah. Lockable ni kita boleh tengok dekat kunci dia. Kat mana dia lock kunci dia. Dia ada, kalau ada satu button, kita picit button ni. Kemudian ada keluar kunci. So kita lock dekat sini. Okay. Kemudian ada lagi compartment dekat sini, ada compartment lagi. Cup holder. Okay, tapi ni kalau boleh tengok ada cup holder juga. Yes, ada cup holder juga belah kiri dan belah kanan. Belah kanan pun ada. Okay. Alright. Atas macam-macam ini untuk letak shade untuk spek. Alright. Okay. Dekat belakang pun ada juga. Okay, tak apa. Saya belakang tapi dekat belakang. Kemudian dekat bawah ni pun ada. Dekat bawah untuk letak barang-barang. Dan juga kita ada touch and fly. Dia ketat sikit lah yang ni. Sebab dia darah lagi. Benda baru. Okay, so kita boleh lah letak kat touch and go ke apa ke kan. Alright. Selalunya kalau kita letak kad, contohlah saya tunjukkan. Okay, letak kad. Selalunya kita letak touch and go kadang kita lupa. Contoh yang tak pakai smart tag lah kan. So dekat sini kita boleh selit. Macam ni. Okay, so kita bawa, kita tahu kat mana kita punya touch and go. Okay. Tak ada lah kita tercari-cari jatuh ke apa-apa kan. Okay, alright. Kemudian kita tengok dekat dekat sini semua kita ada multi information display. Okay. Kalau tengok, contohnya tengok kat depan ni, dia ada, kita boleh touch di bahagian kanan ada I, button I. So kita boleh tengok trip A, trip B. Kemudian kita boleh tengok kita punya instant dengan sekarang ni kita pakai minyak average berapa kilometer per liter. Kemudian kita tengok average speed kita 13 km per hour dan distance 9 km. Berapa jauh kita dah pi. Kemudian masa berlepas dan berapa kilometer dia ada tunjuk juga. Kemudian range ni berapa lagi minyak yang kita ada dan berapa range kilometer yang kita ada lagi untuk minyak sekarang. Okay. Kemudian saya dah habis lah. Alright. Kemudian kalau sampai satu macam 10,000 ataupun 20,000 dia akan naik pop up kata kita kena buat servis. Okay. 10,000 okay, dia akan peringatkan dengan kita kata nak buat servis. Naik 20,000 pun dia akan ingatkan kita. Alright. Apa lagi yang perlu tahu? Okay, kat sini saya tengok ada shift lock. Okay. Shift lock ni kalau kata kereta breakdown, contoh kereta ni mati kan. So bila mati, kita tak boleh nak ubah daripada gear P ke N. Okay. So bila kita tekan shift lock, okay, contohnya dah tutup enjin. Sekarang enjin dah mati. Okay. So saya tak boleh nak ke N. Okay. Sebab kita nak towing ke apa breakdown. So saya kena tekan shift lock, saya kena tarik ke N. Okay, dah boleh. Alright. Itu function shift lock. Siapa yang tak tahu. So, kita masuk balik. Kalau kata kita on engine boleh masuk gear. Tapi masalahnya kereta tak hidup. Kereta tak hidup, gear tak boleh masuk. So, tekan shift lock. Okay. Alright. Okay.